Aku gak nyindir kok, aku kan ngomong sesuai kenyataan. Ini baju yang kamu beliin. Besok itu semua datang dari kantor pusat. Masa aku pakai baju jelek kayak gini? Kamu itu lucu ya? Baju, jam tangan, sepatu, semua kamu pengen yang mahal. Tapi kemarin aku cuma minta seafood doang. Kamu bilang pemborosan, aku tanya kamu deh. Makan seafood sekali doang kan bikin kita jatuh miskin. Apa kamu gak ngerasa kehamilan kamu itu selalu jadi alasan supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau? Kamu gak tahu kan? Kondisi aku sekarang lagi hamil, banyak masalah, dan bahkan semuanya harus aku tanggung sendiri. Yang aku minta kemarin itu hal kecil, apa itu berlebihan? Tapi... Kamu rela ngabisin uang banyak, cuma buat kesenangan pribadi. Tapi buat aku, apa kamu masih pantas disebut laki-laki?